Scott McTominay dianggap tak pantas jadi starter di MU. Kenapa begitu? Sampai sejauh ini McTominay sering menjadi pilihan utama para manajer MU. Dia mencatatkan 170 penampilan di semua kompetisi dengan menampilkan 16 gol dan 4 asis. Pada musim lalu, McTominay turun dalam 37 pertandingan di semua kompetisi dan mencetak 2 gol serta 1 asis. Kontraknya di Old Trafford akan berakhir pada 2025. McTominay memang sudah tampil reguler untuk Manchester United. Namun menurut mantan striker West Ham United, Frank McAvenie, merasa pemain 25 tahun itu tak pantas menjadi starter di MU saat ini. McTominay adalah pemain bagus, tapi tidak untuk United. Dia bermain bagus untuk Skotlandia, tapi United adalah klub besar. Dia adalah tipe pemain yang saya lihat sebagai cadangan bagi seseorang. McAvenie menambahkan kalau Manchester United perlu gelandang baru untuk memperkuat lini tengahnya pada bursa transfer musim panas ini. Ada terlalu banyak pemain di United yang tidak bersinar musim lalu yang masih ada. Mereka harus mulai pemain. Saya pikir mereka harus mengubah segalanya tentang klub. Saya pikir mereka harus mengubah sikap para pemain dan itu adalah pekerjaan besar bagi manajer. Apakah dia bisa masuk dan melakukan itu? Saya tidak tahu. Dilarang jajan dan minum alkohol, Erik ten Hag kirim makanan bintang 5 ke rumah pemain MU. Erik ten Hag terus melakukan inovasi untuk mewujudkan versi terbaik dari Manchester United. Paling baru, ten Hag membuat aturan ketat soal makanan dan minuman yang dikonsumsi para pemain setan merah. Para pemain Manchester United harus makan bersama usai sesi latihan yang digelar di Carrington. Erik ten Hag juga menerapkan aturan tersebut kepada tim pelatih. Kebijakan tersebut disertai dengan perombakan struktur di Kenty Carrington. Ten Hag mengatur terjadinya perubahan menu makanan di kantin. Marcus Rashford dan kolega akan mendapat sajian makanan layaknya restoran bintang 5. Pelayanan spesial itu adalah bagian dari kompensasi karena pemain harus makan di kantin klub. Selain itu, dengan menu khusus yang disiapkan, Ten Hag juga bisa mengatur menu diet para pemain sesuai kebutuhan. Bukan hanya itu, menurut laporan The Mirror, Ten Hag juga meminta koki klub untuk menyiapkan makanan khusus pada pemain. Nantinya makanan itu akan dikirim ke rumah masing-masing pemain dan setiap pemain mendapat menu yang berbeda sesuai kebutuhan. Masih soal makanan dan minuman, Erik Ten Hag juga punya satu larangan lain untuk pemain United. Para pemain dilarang minum alkohol selama periode persiapan pertandingan, baik sebelum maupun setelah. Ten Hag ingin anak asuhnya berada dalam kondisi puncak pada saat turun ke lapangan. Jadi, dia tidak membolehkan ada alkohol masuk ke tubuh pemain karena dikhawatirkan bisa berdampak pada performa. Kode dari bos Barcelona Xavi, tanda Frenkie de Jong fix diusir ke Manchester United. Manajer Barcelona Xavi menepis dirinya mengirimkan pesan terselubung kepada Frenkie de Jong setelah memainkan gelandang timnas Belanda itu di luar posisinya, tetapi mengisyaratkan dia masih mungkin dijual. De Jong tak ditunjuk sebagai starter di dua laga pramusim Barca di Amerika Serikat dan diplot bermain sebagai bek tengah saat masuk sebagai pengganti dalam kemenangan kontra Real Madrid Minggu 24 Juli. Xavi pun diduga sengaja memainkan pemain 25 tahun tersebut di luar posisinya agar De Jong merasa terusir dan menyepakati transfer ke Manchester United. Mantan gelandang Blaugrana itu menepis anggapan ini, tetapi justru mengirimkan isyarat bahwa mereka bisa terpaksa menjual De Jong. Frankie, saya tidak mengirim pesan terselubung, saya bicara dengannya kok sering. Bukan saya, dia adalah pemain fondasi kami tapi masih ada situasi ekonomi dan fair play untuk dipertimbangkan. Dia bisa memberi kami banyak hal di posisi back sentral. Saya suka dia di posisi itu. De Jong memang sudah dikaitkan dengan transfer ke Old Trafford sejak berbulan-bulan lalu, tapi belum ada yang pasti sampai sekarang. Meski Erik ten Hag ngebet mengamankan tanda tangan mantan anak asuhnya di Ajax itu. Ini dia
dia kunci kebangkitan Manchester United menurut Dalot. Diogo Dalot mengatakan kedisiplinan menjadi kunci bagi Manchester United untuk bisa bangkit dan bersaing meraih gelar juara lagi. Skuad MU tampil sangat berbeda dibandingkan sebelumnya. Permainan mereka begitu cair, terkoordinasi, dan enak ditonton. Para pemain Manchester United pun tampil apik, khususnya mereka yang diplot sebagai pemain inti, termasuk Diogo Dalot di pos fullback kanan. Jadi, bisakah Man United bangkit musim depan? Menurut Dalot, hal itu bisa terjadi jika rekan-rekannya mengamalkan satu hal ini. Itu adalah kedisiplinan. Kami harus siap untuk itu. Siap untuk mendengar hal-hal yang mungkin tidak ingin kami dengar. Semuanya demi kebaikan tim dan itu yang paling penting. Saya merasa bahwa kami memulai dari awal. Manajer baru, hal-hal baru, energi baru, pemain baru masuk, dan kami juga tak sabar untuk bermain dengan mereka. Kami perlu membangun tim, staff, klub, semua orang bersama-sama dan maju. Kami seharusnya memasuki babak kedua sedikit lebih hidup. Jelas kami menang 2-0, tetapi kami harus menjaga tempo, menjaga bola. Kami harus proaktif, bukan hanya fullback, semuanya. Baca permainannya, selalu waspada. Secara mental, kami harus terhubung sepanjang waktu. Dan mudah-mudahan kami bisa sedikit meningkat juga dan menuju musim ini.